Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita bersama-sama pada hari ini. Pada hari ini, saya akan membicarakan tajuk tazkirah yang bertajuk Amalan Sedekah Membawa Barakah. Amalan bersedekah merupakan satu amalan yang amat digalakkan dalam Islam. Kerana bersedekah itu adalah lambang kesyukuran kita kepada Allah SWT serta sebagai cara mengukuhkan hubungan antara hamba dengan Allah SWT dan di antara hamba dengan hamba sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 254 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sebarkanlah dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum tibanya hari kiamat yang tidak ada jual beli padanya, tidak ada rakan teman yang memberi manfaat, serta tidak ada pula pertolongan syafaat dan orang-orang kafir. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Seorang Muslim yang bersedekah bererti dia membuktikan kejujurannya dalam beragama. Kerana itulah Rasulullah SAW menyebut sedekah sebagai burhan, iaitu bukti. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Malik Al-Kharis bin Ashim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tahuru syahrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'i au tamla'u ma bainas sama'i wal ard wassalatu nur wassadaqatun burhan. Bersuci itu sebahagian daripada iman. Menyebut Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah dan Alhamdulillah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Solat itu cahaya, sedekah itu bukti. Riwayat Muslim. Bersedekah tidak dapat dipisahkan daripada amalan harian kita. Baik pemberian itu ditujukan kepada fakir miskin, pada kerabat, keluarga kita, maupun untuk kepentingan pada jalan Allah. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wa aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Sesungguhnya amalan bersedekah perlu dilakukan dengan ikhlas kerana Allah SWT. Bukan untuk mendapatkan nama dan juga balasan. Tidak boleh mengungkit apatah lagi menunjuk-nunjuk, merungut dan menyakitkan hati orang yang menerima sedekah. Selain itu juga, Islam mengajar umatnya agar memastikan barang yang disedekahkan itu dalam keadaan baik dan elok untuk digunakan. Bersedekah sila daripada sumber yang halal, bahkan yang disukai lagi disayangi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi.
dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya sedekah yang diberikan secara sembunyi adalah lebih afdal. Ibarat tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Ia juga dapat memadamkan kesalahan dan dosa orang yang bersedekah. Perbuatan ini dapat mendekatkan diri kepada keikhlasan dan menjauhkan daripada sifat riak, kerana sifat ini boleh merosakkan amalan sedekah yang telah dilakukan. Firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 271, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Maksudnya, kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang, maka yang demikian adalah baik kerana menjadi contoh. Dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui secara mendalam apa yang kamu lakukan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya amalan bersedekah juga tidak mengurangkan harta, sebaliknya menambahkan harta dan menjauhkan kefakiran, kekurangan dan juga kesempitan hidup. Rasulullah SAW telah memberi jaminan bahawa amalan bersedekah tidak akan sama sekali mengurangkan harta. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Riwayat Muslim. Apa saja harta yang dibelanjakan nescaya akan dilipat gandakan dan pasti diganti. Amalan memberi makan untuk orang yang berpuasa amat digalakkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesiapa memberi makan orang-orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan ini, lazimkanlah lidah kita dengan menyebut zikir dan selawat. Hiasilah mata kita dengan merenung dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Pada malamnya, usahakanlah agar kita tidak meninggalkan sembahyang sunat tarawih, witir dan tahajud. Jadikanlah bulan Ramadan sebagai penggerak yang membawa kepada perubahan yang besar dalam diri kita dan mampu mendidik hati dan jiwa kita untuk sentiasa patuh, mengerjakan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah SWT. Mudah-mudahan ibadah puasa kita sepanjang bulan Ramadan tahun ini diterima dan mendapat ganjaran serta keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri tazkirah saya pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.